Halo, what's up? Hari ini gue gak ngapa-ngapain. Ini tanggal 23 Desember 2016 Jumat. Ditya Dika bakal datang ke Banda Aceh. Gue mau nonton, gue udah punya tiketnya. Bentar. Nih, tiketnya nih. Sok ganteng banget sih lo, Bang. Nah nih, gue udah punya tiketnya. Gue bakal siap-siap sekarang pukul 18.28. Kemungkinan acaranya bakal jam 19.00 katanya. Menurut gue bakal mulai penampilan Raditnya mungkin jam 22.00. Kita lihat aja, oke? Sebelumnya gue mau siap-siap. Bentar. Kita pakai quick change. Sip, baju sudah, rambut. Oke. Siap-siap. Is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet? What do you see? Cut. Artinya apa cut? Gue pernah waktu pacaran sama cewek Aceh juga.
70-an. Tapi masih. Ini acaranya namanya ngopi, enggak ada kopinya. Oh, ada. Itu jadi kayak kasar gitu.
hancur kan? Hancur ada. Apa itu artinya hancur? Hancur. Nama bangun oh, tapi nama aslinya bukan itu. Kenapa kamu tambahin ini? Ya? Seberapa penting sampai kamu menambah ini di depan dulu? Sama cu, kalau dipanggil-panggil sama-sama cu, ya kan? Ini kenapa harus ada ini semua? Karena cu itu udah pasaran, Bang. Yeah. Lu kalau mau pasaran, di Aceh nanti nama jadi Zubaida. Itu banyak nih. Itu punya nama lu tau? Banyak lah di sini, Zubaida. Ya ganti nama Bambang deh, udah. Itu jauh banget tuh. Selain mana aja deh. Mulai hari ini kamu Bambang, gue panggil. Kalau kan dia beda sama Bambang lain, kasih nama Ki Bambang. Ibang muncul ya? Enggak. Ibangs. S. Ibangs. Kalau kamu masuk ke Batang juga tapi sekarang? Iya. Apa di sini Mat, kunci itu Mat. Biar satu banget. Sambil. Apalagi yang mau disampaikan? Aku harus bangun. Eh biasanya orang Aceh putih-putih loh. Saunya putih-putih loh. Agak-agak bisa kalau mau ada di ujung tuh Hindia. Hei. Masa? Enggak usah cecek. Iya.
Gak laku katanya, terus katanya mamanya itu yang beli bagi-bagi kupon gitu ya. Itu kita
tukang sendiri. Jadi dia sekali beli 200-100 gitu. Oke, uang sekolah adik, jadi adik ke sekolah. Kamarnya tadi ya. Udah terus habis itu enggak tahu ya, karena ibu ya, ibu sendiri ya. Ibu sendiri itu kan pasti bangga ya sama kita. Bahkan sampai sekarang film Hangout kemarin dia nonton di bioskop. Bioskop tuh yang gede ada kan. Nah, dia tuh sampai ngajak teman-teman ini ya. Padahal film Hangout itu kan komedi pembunuhan. Dan banyak banget ya sadis-sadis dalam konteks komedi gitu kan. Ya itu agak aneh buat ibu-ibu bawa-bawa tiket Hangout gitu. Susah banget gitu ya. Dan pas premier dia selalu mau datang. Oh. Dan dia datangnya paling lama. Jadi kayak di artisnya di situ. Premier cuma pakai gaun, apa dia pakai sosok tinggi banget. Gitu. Jadi emang karena ibu kan pasti selalu bangga sama apa yang anaknya lakuin. Iya benar banget. Dan ini juga menarik ya. Banyak orang ya, terutama stand up comedian atau penulis atau filmmaker ya. Banyak yang orang tuanya bilang gini, kamu ngapain sih jadi penulis gak ada duitnya? Kamu ngapain sih jadi stand up comedian nanti juga 3 tahun udah gak laku? Kamu ngapain sih jadi pemain film segala macam? Nah kebetulan orang tua gue ketika gue bilang gue mau jadi penulis, dan saat itu penulis itu lagi galak-galak lakunya. Oh gitu ya, berani banget berarti ya. Dia bilang gini, kamu boleh jadi penulis, kamu boleh jadi apa aja, asal jadi yang paling baik. Jadi kalau mau jadi penulis ya jadi penulis yang paling bagus. Kamu belajar buat itu. Kamu mau jadi tukang martabak boleh, tapi jadi tukang martabak yang paling enak. Kamu mau jadi tukang sapu gitu boleh, asal jadi tukang sapu yang paling bersih. Dan dia pas gue ke sana. Jadi itu yang membuat, kayaknya membuat gue sampai sekarang ya, karena orang gue ngomong itu ke gue dan gue gak pernah lupa. Itu yang selama ini membuat gue, apapun yang gue lakuin harus jadi terbaik. Tepuk tangan, Mbak Suri. Kemarin juga dari hari Ibu ya. Dari hari Ibu. Iya, udah ucapin teks buat Ibu gak sih, Mbak? Udah, dia bilang, kemarin tempat aku mau ambil kan. Oh gitu ya? Gak usah sosok ucapin, matur te kau katanya. Gitu ya? Kemarin tempat hilang, kau yang ambil kan gitu. Itu bengkel lo kok seperti itu? Kalau di Aceh di musim begini, Pak. Gak teh kan? Cek yang pake bengkel. Bengkel di Aceh seperti itu. Iya. Kita gak tau. Itu perlu pagi-pagi bangunnya punya ruang ke luar. Kita gini, Pak. Kita gini. Kita gak ada bioskop. Jadi gak patungan lah. Kalau mau ambil kita cepet-cepet. Oh gitu ya. Bengkel untuk bangunin bioskop. Bangun bioskop akhirnya lucu pasti mau keluar tuh bioskop. Oke, kalau ngomongin stand up comedy kemudian juga ya. Jadi penulis ini lebih duluan terjun ke mana sih? Ya, penulis. Jadi gue tuh selalu bilang ke semua orang, lo kalau mau jadi stand up comedian harus belajar nulis dulu. Lo kalau mau jadi filmmaker harus belajar nulis dulu. Mau jadi sutradara harus belajar nulis. Mau jadi pemain film, mau jadi aktor harus belajar nulis. Karena nulis itu akarnya. Kalau kita udah bisa nulis, kita tahu cara bertutur, kita tahu cara bercerita. Yang penting adalah, yang banyak orang gak tahu, nyari idenya dari mana. Gimana kita mau ngawalin untuk nulis. Nah ini rahasianya adalah kita harus tahu dan berani untuk ngomongin kegelisahan kita. Gue waktu itu jomblo 4 tahun. Di sini ada jomblo ya? Ada mungkin dikasih ya. Ada jomblo dari akhir ya? Selama 4 tahun, gue kalau deketin cewek itu gak pernah, kalau misalnya gue suka ceweknya gak mau, kalau misalnya ceweknya suka ceweknya aneh. Jadi pikiran gue terus aja. Gue gak pernah dapet orang yang pas buat gue. Ada cewek cakep banget apa segala macam, tapi gak mau. Gue lari ke hutan. Lalu gue buang air. Nah, waktu itu selama 4 tahun itu banyak hal
aneh yang terkumpul gitu dan banyak kegelisahan. Kenapa ketika gue suka sama cewek, ceweknya belajar dandan jadi cantik, ceweknya jadi gak mau sama gue karena ceweknya tetap gue jelek. Oh gitu, gak terima gitu. Iya, kenapa kalau gue suka sama cewek, gue juga harus memenangkan hati orang tuanya dan orang tuanya gak suka sama gue. Kenapa gue, dan banyak banget kegelisahan yang akhirnya gue kumpulin. Gue bikin cerita, gimana kalau gue bikin serial di internet yang isinya tentang satu cowok tiap malam minggu mau deketin cewek, tapi gak ada mulu. Oke. Jadi lah malam minggu. Malam minggu Niko. Gara-gara kegelisahan. Karena kegelisahan gue. Gue pernah pacaran sama cewek mau nikah, tapi gak jadi. Itu yang mana nih? Itu yang tadi bukan? Itu si Cudrai. Itu Cudrai ya. Kalau orang kan sedih ya, gue pasti sedih. Tapi pas itu kegelisahan gue lagi ngaco-ngaconya, lagi sedih-sedihnya. Kenapa gue gak bikin film soal ini aja? Film tentang orang yang gagal nikah karena ceweknya pergi sama cowok lain dan berusaha melupakan itu semua. Jadilah film Kuala Kumal. Jadi banyak banget, ya bukan banyak, ya hampir semua karya gue itu berawal dari kegelisahan. Okay. Jadi itu yang paling penting, kalian punya kegelisahan apa dan uang ini gimana cara? Pernah gak sih ada yang bilang kan kalau si Radit masnya galau mau kapan move on-nya? Kalau kayak gini bang, saya gini juga bang. Makan kemarin lah. Oh iya, ada lu ya? Ini bukan lo ngerti bang. Kita cuma bisa gini. Iya. Gitu, bukan gini. Nangis, kok nangis sih bang? Dia makan. Ya udah, dari tadi dia nanya. Sekarang gue nangis. Oh iya. Jadi bentar ya, soalnya. Sakit hati. Ibu nanya nih bang. Alah. Oh iya. Kapan sih move on-nya kapan? Oke nanti juga buat yang berbuka. Kapan bang move on-nya? Aku juga gak tau. Gue emang bikin sesuai apa yang tadi gue rasain saat itu gitu. Nah pas hangout sih emang gue berusaha untuk keluar dari zona nyaman. Gue pengen sekali-sekali bikin film. Nah ini ternyata untungnya juga untuk bikin sesuatu di luar zona nyaman ya. Banyak banget produser datang ke gue. Kalau misalnya ngajakin bikin film, pasti bilang, Radit bikin cinta-cintaan lagi. Wah pak, udah sering banget pak, saya jadi jomblo apa segala macam. Ya, gimana banget itu bawaannya ya? Gimana banget gitu ya, kamu kan memang mukanya cocoknya begitu deh. Kamu Radit gitu mungkin ya. Akhirnya gue bilang, aduh gimana ya, gue bilang gini deh, satu aja kesempatan kasih ke aku ya. Aku mau bikin film yang gak ngomongin cinta-cinta. Mana aku, dia bilang gitu, mana orang mau nonton, dia bilang, ya coba aja kasih aku kesempatan. Kasih aku waktu buat bikin filmnya gitu. Terus 21, bioskop 21. Kita kan nonton bioskop. Semangatnya adalah arti gini, jangan pernah kita cari yang menurut kita
Jadi musiknya sama mukanya kayak tolong sumbang ke sini. Kalau orang ada juga yang kamu kalau ke Dufan bayarnya normal.
Gak tau lu, Pak. Gue yakin ya, suatu saat nanti lu pasti bisa. Gimana? Lalu biasa sekali. Terus, sama tuh, sama tuh. Gimana?
telak ya, itu Fadil lagi ngerekamin. Halo, Mas Fadil. Fadil lagi jomblo. Dia lagi nyari cewek Aceh. Tapi lagi umurnya di atas 42. Itu program kamu bukan? Program kamu ya? Nahan ya? Nahan ya? Kalau sutri ada ya? Kakut? Karena kalau yang siapa namanya? Pupul? Pupul enggak? Wow, salah sih ya? Yeah.
kita panggil juga ya. Ya, di atas ya. Oke. Sini. Duduk, sini ayo. Itu banyak gila. Kamu jaga fokus apa gimana? Ya, halo. 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 Halo.
kreatif ya? Ini outdoor nih ya. Bagus sekali ya. Oke, siapa nama? Ini ya, ini off itu mah. On-nya, my name is. Terus gimana sih ini?
Nice. I won. Ini nice juga gak sih? Iya. Satu, dua. Bercepat. Siapa ini? Bercepat. Oh. Ini gak pake I-Won, bro? Iya. Kalau ini saya tahu ini. Ini bukan I-Won ini. Ini I like. Ini I-Like. I can. 3 tahun kemudian. Selamat tahun baru ya semuanya. Selamat tahun baru. Oke, selamat tahun baru. Kakak Jokowi Desember. Tes. Itu yang teriak-teriak pendek yang biasa teriak om tewolan. Wah, tinggi ya. Keren ya. Keteknya meter di bahu. Kayak menanda kamu wilayah kekuasaan. Ditandai ini tuh. Oke, ada yang SMA ada di sini? SMA. SMP. SD. Ya masih juga pada sih kamu. Apa SD? Hah? SMP. SMP. Ya. SMP mana? Apa SMP? Mana SMP? Atau kamu pikir aku handicap dan band?
kenapa berlatih gitu? Maksudnya kamu kenalnya dari mana? Malam minggu-minggu itu 4 tahun yang lalu loh. Berarti kamu masih ngomong ya waktu itu ya? Kehidupan jomblo. Jomblo itu apa sih? Waduh, jomblo itu apa jomblo? Menurut kamu jomblo apa? Orang yang gak tau. Kenapa? Kenapa? Udah putus jadi jomblo. Anak SD ngomongin jomblo. Gue anak SD itu lagi sibuk-sibuknya cacingan loh. Enggak cacingan gimana? Enggak mau kamu buta aksara, oke. Jadi dia selamat. Ya, kamu nomor dua. Yang paling suka apa? Paling suka single. 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 Nah, karena jomblo, nonton film paling suka single. Oke, okay. Kayaknya kamu bakal single dalam waktu lama. Ya, kamu mau nanya apa? Mau nanya apa? Apa? Kapan tingginya? Wah. Wow. Karena biasanya udah bisa menghina orang. Dengan sangat lugas. Dan tidak besar. Kapan tingginya? Ya, kapan-kapan ya. Kamu nikahnya kapan? Kalau kamu 146. 146. Kamu tinggi 146. Kalau Kak Radhi? Aku kaki kanan 174. Kaki kiri 102. Puas ya, puas. Puas ya. Kesedihan itu membawa kebahagiaan buat kamu. Yaudah, itu aja ya. Luar biasa kan? Ya. DVD sekarang DVD, 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 D
Besok ulang tahun. Oke, berarti aku tak ulang besok ya. Jadi mereka apa? Terus karena besok ulang tahun mereka happy ya? Apa gimana? Kerjain. Mau ngerjain? Mau ngerjain. Padahal ulang tahun besok. Teman-teman kamu visioner ya? Sudah. Mau ngerjain gitu. Kamu mau ngerakir apa buat teman-teman kamu besok? Oh, ngerti. Oh, gitu sekali ya. Ya, mau di surprise ya nanti jam 12 malam. Nggak perlu. Nggak perlu. Ini baik sekali ya. Nggak perlu banget ya. Mau di surprise nggak perlu. Ini kalian tidur. Aku nggak butuh persahabatan. Jangan karena aku sendirian dalam dunia ini. Hebat. Ya, mau apa? Terima kasih semua teman-teman, selamat ulang tahun juga buat Stand Up Aceh.
baru musibah ya Bapak ya. Eh by the way, happy banget loh gue anak-anak stand up sekarang udah ada di mana-mana. Benar banget. Penulis skenario film layar lebar yang paling laris sepanjang masa adalah stand up comedian. Tepuk tangan Awe. Awe. Karena sekali lagi bikin film baru. Terus Panji tur keliling dunia. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini yang juga mau stand up bisa seperti mereka-mereka ini. Jadi tepuk tangan dong buat stand up comedy. Box. Jadi mau apa lu? Jadi ini ada yang juga kan. Nah jadi kan kemarin kita aja lagi baru kembali. Nah jadi buat Bang Adit untuk anak muda yang ada di sana dia semangat lagi gimana? Ya. Oh ya, pokoknya bangkit aja gitu kan. Yang namanya musibah kita nggak pernah tahu gitu. Mudah-mudahan bisa kembali seperti itu. Dan juga trik dari kamu buat anak kuliah di sini gimana caranya nih bisa mama udah aktor iya, produser iya, sutradara iya, penulis juga iya, berat banget emangnya. Tapi gimana cara bagi waktu dan bisa jadi something? Iya. Gitu. Bahkan ada yang bilang Raditya Dika efek itu bener ya? Ada. Kalau ini menurut gua nih ya. Menurut gua apa yang kita lakuin itu nggak pernah bisa lepas dari orang lain. Jadi banyak berteman. Film gue pada tembus 1 juta yang selama 3 terakhir ini karena menurut gue produser-produser gue ngajarin gue dengan baik. Guru-guru gue yang ngajarin gue tuh benar-benar bikin gue jadi tambah pinter lah gitu. Teman-teman yang main di dalamnya juga support gitu. Jadi kita gak mungkin bisa kalau kita sendirian kalau menurut gue. Jadi kalau orang lihat gue si Radit bisa semua filmnya ini, filmnya itu, terus bisa nulis, bisa apa, suka itu ya buat gue. Karena memang teman-teman dan guru-guru di sekeliling pun ajarin gue yang baik sih. Jadi bertemanlah dengan banyak orang, pasti kita dan bisa berat. Oh, yeah.